kalau Argo tahu, Argo pasti bakalan benci sama aku. Merayakan 6 tahun enggak didampingi oleh ayah. Bocoran luka cinta Selasa 17 September 2024 malam ini. William mengelak dan berhasil mengelabui Salma lagi. Tetapi hati Salma benar-benar seperti sudah curiga banget dengan Lilia, putri dari Dinda. Argo pun turun tangan ikut campur lebih dalam lagi. Salma mengusir Argo. Merayakan 6 tahun gak didampingi oleh ayah. Nah, dalam episode semalam kita bisa melihat adegan yang begitu bikin kita jadi sebel banget ya. Karena ternyata nih kelakuan William ini benar-benar luar biasa. Terlihat ya dalam flashback bahwa ternyata adik sepupunya Argo yang bernama Shania itu ternyata mantan pacarnya William, dan ternyata Shania bunuh diri. Tentu saja Kak Eris yang mengetahui hal ini jadi takut diketahui kalau dirinya adalah kakak dari William, karena dia takut Argo pasti akan membencinya karena Argo tidak tahu siapa laki-laki yang menyebabkan sepupunya itu bunuh diri. Wah, William benar-benar masa lalunya kelam ya, penuh dengan wanita-wanita yang dia buat sakit hatinya. Terlihat juga dalam episode semalam ya, Argo malah penasaran setelah mengantar Eris ke rumahnya, yaitu rumahnya William dan Salma. Terlihat Salma juga pergi karena kita bisa lihat Salma yang khawatir dengan keberadaan William sampai malam ini berusaha mencari William karena berdasarkan GPS dari handphonenya. Terlihat ya dalam episode malam ini, Salma sepertinya tidak mau terlalu banyak bicara dengan Argo karena dia takut Argo jadi ikut campur. Padahal Argo bersama dengan Salma itu perhatian dan care banget. Sementara itu kita juga bisa melihat dalam adegan semalam, William mempersiapkan ulang tahun Lilia. Ya, dia bikin balon-balon, perhiasan, hiasan-hiasan semua, bahkan pinata yang dipukul keluar barang-barang itu yang biasanya buat ulang tahun anak-anak, dia buat sendiri sampai terkantuk-kantuk. Andi sebagai asistennya Dinda dan juga asistennya William juga minta agar istirahat. William malah curhat bahwa dia benar-benar ingin sekali menjadi pengganti ayahnya Lilia, tetapi dengan alasan yang berbeda dan masih dirahasiakan, William tidak mau cerita. Celakanya, dalam episode semalam Salma berhasil melihat ngegapin langsung ya William di dalam rumah bersama Andi sedang membuat hadiah-hadiah untuk Lilia bersama orang-orang lain, juga pegawai-pegawai lain ya. Terlihat mereka mempersiapkan ulang tahun Lilia. Bahkan Salma melihat ada tulisan Papa Love You. Salma pun bertanya, maksudnya apa ini Papa Love You ke William? Tentu saja William terdiam, Andi juga terdiam. Nah, episode semalam tuh benar-benar cliffhanger-nya bikin kita jadi penasaran. Nah, sementara itu dalam episode malam ini dapat dipastikan akan ada tuh adegan kelanjutan Salma yang minta jawaban William. Maksudnya apa nih Papa Love You? Tentu saja William bingung ya, harus bicara-bicara apa. Untung saja ada Andi yang langsung bilang bahwa itu adalah tulisan ide dari dirinya, di mana dia yang akan menjadi pengganti papa dari Lilia kalau Pak William tidak mau. Tentu saja William pun mengiyakan karena dia minta Andi yang meminta dirinya bantu. Kan William juga merasa bersalah karena sikapnya itu, dan dia ingin agar Andi yang jadi papa pengganti dari putrinya yaitu Lilia. Tentu saja Salma jadi tidak curiga lagi ya, terlihat jadi lebih tenang. Sementara Argo yang mengintip dari luar makin kesel karena kok bisa-bisanya Salma dibohongi. Karena pasti Argo tahu ada sesuatu rahasia yang disimpan oleh William mengenai kejadian ini. Sementara itu terlihat juga dalam episode malam ini Dinda pun kaget karena Salma ada di rumah.
Tentu saja Salma pun sedikit menyesalkan kenapa Dinda gak cerita soal surprise buat Lilia ini sampai-sampai dia curiga William itu ada di mana. Tentu saja William jadi berusaha tersenyum tenang walaupun hatinya dak dik duk der ya. Wah, benar-benar Andi ini setia banget ya. Di saat-saat William gak bisa jawab, dia langsung menimpali bahwa dirinya lah yang akan jadi papa pura-puranya Lilia. Dan juga kata tulisan Papa Love You di selamat ulang tahun birthday surprise-nya ini ternyata idenya Andi. Begitu kata Andi untuk menyelamatkan William yang mulai A-I-U-A-I-U saat ditanya Salma soal tulisan Papa Love You. Wah, rupa-rupanya rahasia William ini banyak ditutup-tutupin sama orang di sekitarnya ya. Padahal kita tahu ya, saat kita tahu bahwa William pernah membuat gadis patah hati dan terjun hingga bunuh diri, kita semakin benci dengan William. Salma tidak pantas mendapatkan William. Lebih baik Salma bersama Argo yang benar-benar tulus cintanya dan gak macam-macam dan gak neko-neko dalam masa lalunya. Terlihat juga dalam episode malam ini ya bahwa Kak Eris tuh benar-benar tergila-gila sama Argo yang bikin semuanya jadi bingung. Ini Kak Eris sampai segitunya sama Argo, sampai-sampai kematian dari saudara sepupunya Argo itu membuat Eris takut kalau ketahuan dia adalah kakaknya William. Tetapi dalam episode malam ini Kak Eris melihat bahwa ini bisa menjadi rahasia yang dia pegang ya. Sementara itu dalam episode malam ini Argo pun minta kepada Salma untuk membuka matanya, jangan percaya dengan pendapat dari William dan juga Andi begitu saja, karena pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Salma malah mengusir Argo dan minta Argo tidak turut campur dalam permasalahan keluarganya yang sudah cukup pelik ini. Waduh, ini benar-benar bikin kita jadi semakin seru, semakin jadi penasaran ya. Nah, sementara itu dalam episode malam ini juga kita bisa pastikan akan ada adegan lanjutan ya, di mana adegan lanjutan itu dari William yang berusaha untuk datang ke ulang tahun Lilia. Tentu saja hal ini membuat kita jadi semakin yakin bahwa memang William itu pada dasarnya sangat mencintai Lilia dan tidak mau jauh, tetapi dia menjaga rahasianya sedemikian rupa karena dia tidak mau masa lalunya mengganggu pernikahannya dengan Salma. Sampai-sampai kan pernah bilang kepada William pada Salma bahwa dia hanya mau mempunyai anak dari rahim Salma, bukan dari orang lain. Wah, itu benar-benar bikin kita jadi khawatir ya. Karena apapun yang terjadi, Salma ini memang belum hamil. Apakah bagaimana atau bagaimana, kita doakan saja pernikahan William sama Salma langgeng, apalagi setelah punya anak. Tetapi rahasia-rahasia yang benar-benar bikin penasaran, Salma belum tahu nih. Itu bahaya banget ya kalau sampai tahu. Bagi yang penasaran, yuk saksikan episode malam ini. Sampai jumpa.